Pemirsa, siswi kelas 1 SD Santa Angela, Jennifer, berhasil meraih juara pertama pada pemilihan Putri Cilik Anggrek 2018. Ini diselenggarakan DPD Persatuan Anggrek Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan. Satu persatu peserta pemilihan Putri Cilik Anggrek 2018 ini tampil memukau di hadapan para dewan juri dan penonton yang hadir menyaksikan kebolehan mereka melenggak-lenggok layaknya model profesional di Taman Kamboja, Banjarmasin. Ada sebanyak 14 peserta yang mengikuti pemilihan Putri Cilik Anggrek yang diselenggarakan DPD Persatuan Anggrek Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan. Ada beberapa kategori penilaian yang diberikan oleh dewan juri, seperti penggunaan kreasi bunga anggrek asli yang dipadukan dengan kain sasirangan, penggunaan makeup yang sesuai, serta penguasaan panggung saat catwalk di atas panggung. Melalui ajang pemilihan Putri Cilik ini, DPD PAI Provinsi Kalimantan Selatan berharap agar tumbuh kecintaan kepada anggrek sejak usia dini. Pasalnya tanaman anggrek saat ini keberadaannya terancam kepunahan, sehingga melalui edukasi seperti ini, generasi muda tidak hanya menyukai anggrek, namun juga tumbuh kegemaran untuk menanam anggrek, baik di rumah maupun di sekolah. Kebetulan memang syarat dari penilaian jurinya itu, salah satunya adalah harus ada bunga hidup, kan? Itu sudah, maksudnya sudah kita kasih tahu ke semua peserta. Jadi dengan harapan anak-anak bisa lebih mencintai, mengetahui anggrek kita, terus kita juga mengajak mereka untuk bisa memberikan suatu edukasi kepada mereka bagaimana tanaman anggrek itu tumbuh dengan baik. Terus juga kita harapkan mereka tahu gitu kan, karena selama ini anggrek-anggrek yang ada di kita itu kan sudah mulai hampir punah. Jangan sampai nanti mereka taunya hanya lewat gambar. Dari hasil penilaian dewan juri, siswi kelas 1 SD Santa Angela, Jennifer, berhasil meraih juara pertama pada pemilihan Putri Anggrek 2018. Meski harus bersaing dengan peserta lain, namun dirinya tidak merasa gugup dan percaya diri dengan penampilan maksimal yang telah ia berikan. Jennifer, rasanya dapat juara satu seperti apa? Senang. Senang. Menyangka nggak dapat juara satu? Iya. Sebelum tampil ada persiapannya nggak? Ada. Ada. Persiapannya apa aja? Latihan atau bagaimana? Baju, habis itu bunga, sama latihan. Tadi rasanya gimana tampil di hadapan juri tadi? Ada gugup nggak? Nggak. Nah, terus mempersiapkan kostumnya ini lama nggak? Nggak. Ada persiapan nggak sebelum tampil tadi? Ada. Nah, apa aja persiapannya? Bando, terus sepatu dan baju. Ada latihan nggak? Ada. Latihannya di mana? Di rumah. Di rumah. Kedepannya, pemilihan Putri Cilik Anggrek yang baru perdana digelar ini akan menjadi agenda kegiatan rutin tahunan dari DPD PAI Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga kadar muda anggrek di Kalsel bisa semakin bertambah dalam melestarikan keberadaan anggrek saat ini. Erwin Yudanuari, Banjar TV.